Setelah bersilaturahim dengan keluarga Adinda Joni Dahlan, kami pun menyempatkan makan malam bersama di restoran Empat Putri yang letaknya tidak jauh dari rumah Adinda Joni. Malam itu juga karyawan A+ Profesional ingin mengadakan pesta duren. Memang A+ Profesional Prabu Muli berulang tahun yang pertama di bulan Februari 2024 ini. Mereka pun mengajak kami memborong duren yang mangkal di dekat rel kereta api sebelum pasar Prabu Muli. Duren-duren ini berasal dari Dusun Bedegung, yaitu sebuah dusun yang terletak di antara kota Muara Enim dan Tanjung Enim. Penjualnya adalah sekelompok pemuda kreatif yang bersemangat. Mereka memasang tenda sederhana di pinggir jalan di sebelahnya trotoar, dilengkapi bangku dan meja kayu sederhana. Salah satu pojok mereka menyiapkan speaker dan seorang penyanyi yang berkaraoke lewat YouTube. Sehingga, meskipun cahaya lampu agak remang-remang, tetapi calon pembeli duren banyak yang tertarik untuk berkumpul di sana. Beberapa orang membawa anak dan istrinya untuk langsung makan duren di tempat itu juga. Sambil memilih duren-duren, kami mencicipi beberapa biji duren yang sudah dibelah. Saya juga ikut mencicipi, satu persatu biji duren saya cicipi, tak terasa isi duren yang dicicipi habis semua. Sambil memilih duren-duren, kami mencicipi beberapa biji duren yang sudah dibelah. Saya juga ikut mencicipi, satu persatu biji duren saya cicipi, tak terasa isi duren yang dicicipi habis semua. Setelah puas memilih duren,
Kami pun membawanya ke markas Aplus Profesional Laundry dan Home Cleaning, yaitu di Jalan Angkatan 45 nomor 281, di samping Madrasah Sanawiyah, Rabu Muli. Ternyata dari 15 buah durian yang kami beli, hanya 7 buah yang habis dimakan di malam itu. Sisanya hanya diambil bijinya dan disimpan dulu di freezer.